Ini saya akan membuat piston, sedangkan bahannya sendiri saya gunakan dari lempengan magnet speaker seperti ini ya teman-teman. Tapi ukurannya lebih besar karena nanti kita gunakan untuk besi ukuran untuk silinder pistonnya. Ukurannya segini, jadi saya menggunakan yang besar. Kita akan ambil calon pistonnya ini, yang ini ya maklum karena kurang punya pengalaman dalam hal-hal seperti ini, jadi caranya ya yang penting tujuan tercapai ya. Ini nanti saya potong sini dulu segi 4, kemudian baru dipotong sudut-sudutnya, lalu nanti dikikir atau digerinda atau diamplas. Yang penting tujuan kita tercapai ya teman-teman. Untuk pemotongannya sendiri saya gunakan ini gerinda. Jadinya seperti ini ya kawan-kawan. Nanti kita gerinda lagi. Biarkan dingin dulu.